Banyaknya subscriber dia. 200 juta. Oh yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Zul Zarizi pada channel Zul Zarizi. Nani? Okey, hari ni kita cerita pasal channel yang memecahkan rekod dunia . Channel ini merupakan satu-satunya channel yang kini berjaya mendapat 200 juta subscriber. Oh, banyak. Macam mana nak kira 200 juta tu? Ada berapa kosong? Ini yang dimaksudkan adalah channel T-Series, sebuah channel yang banyak memaparkan video muzik dan juga filem. Di channel T-Series ni, kita tak payahlah nak subscribe sebab tak faham. Kecuali lah anda yang boleh berbahasa Hindi kan. Channel ini datangnya dari India kan? Merupakan antara syarikat rakaman yang paling popular di India dan bolehlah kita kata di seluruh dunia kan, apabila channel ini berjaya mendapat subscriber yang tertinggi sekali di YouTube. Tidak ada langsung channel yang boleh mencabarnya ketika ini. Kalau kita tengok nombor 2 pun pada itu, YouTube sendiri pun mendapat 144 juta sahaja. Memang jauh ditinggal kan. Okey, kita cerita sikit pasal T-Series cara ringkas. T-Series ditubuhkan pada 11 Julai 1983. Mungkin ramai yang belum lahir lagi. Saya pun masa tu belum sekolah lagi. Oleh Gulshan Kumar. Gulshan Kumar ni sebelum ni adalah penjual buah-buahan. Tetapi dia masuk ke industri muzik ni dengan menjadi antara pencetak rompak. Korang bayangkan menjadi pencetak rompak berjaya dekat India. Jadi, kejayaan tu tak sampai ke YouTube lah sebab Gulshan Kumar mati sebab dibunuh. Dan anaknya itu Usha Kumar take over syarikat tersebut ketika usianya baru 19 tahun Dan kalau saya tengok umur dia tadi, dia lahir tahun 77. Kiranya dia tua setahun je daripada saya, tapi dia dah jadi billionaires. Dengan saya, masih lagi nak mengejar 3,000 subscriber. Jadi anda semua, apalagi yang belum, yang baru singgah ni, janganlah malu untuk subscribe channel ni. Untuk makluman anda, T-Series ni dah ada channel pada tahun 2006. Tetapi mula aktif, tak silap saya, pada 2010. Dan semakin hari, semakin meningkat hingga pada Disember 2021 menjadi satu-satunya channel yang mempunyai 200 juta subscriber. Fuh, memang terlalu banyak Pertama yang kini memecahkan rekod. Dan sahaja channel T-Series mempunyai 29 channel lain yang bergabung. Dan kalau diikutkan semuanya, mereka mempunyai 300 juta subscriber kalau kita totalkan channel lain yang mempunyai kaitan. Okey, kita mungkin tahu India merupakan pengguna online dan nombor 2 paling tinggi di dunia, iaitu mempunyai sekitar 500 juta orang yang sentiasa akses di internet. Ketinggalan di bawah China. Tapi satulah kelebihan dia adalah India tidak blok YouTube berbanding dengan China. Jangan anda ingat bahawa subscriber T-Series tu semuanya datang daripada India saja. Kurang hampir 40% trafik T-Series ni dapat juga daripada luar negara. T-Series ni mempunyai tontonan 170 bilion. Boleh pencen kalau saya dapat view macam tu. Kalau kita tengok dekat Social Blade anggaran pendapatan yang boleh dijana oleh channel T-Series saja adalah lebih kurang RM129,000 minimum hingga 13.3 juta. Kalau kali 4 berapa? Paling kurang tadi RM800,000. Kalau kali 4, 3 juta sebulan. RM829,000. Kalau saya dapat RM100,000 dah cukup kan? Dapat RM3,000. Apa pentingnya tahu tentang info ni?
Memang sebenarnya tak ada penting mana pun kalau anda nak tahu atau tidak. Apa channel yang berjaya dapat 200 juta subscriber ni? Pecah rekod. Tapi tak ada kepentingan lah pada channel anda. Cuma bila kita tahu ni, nampaklah kita memahami sedikit sebanyak tentang YouTube. Kita tengok yang paling banyak mendapat subscriber dia adalah tentang hiburan. Jadi suka atau tidak, memang inilah dia punya trend, hiburan. Bukan sahaja channel T-Series ni, dekat Malaysia pun banyak dapat subscriber adalah channel hiburan juga. Setuju tak? Kalau tak setuju tak apa. Okey, macam biasa, jangan lupa subscribe. Boleh subscribe, like, share dan komen video ini. Kalau boleh banyak-banyakkan share lah, supaya mana tahu channel ini boleh mengejar T-Series. Kejar aku non. Okey, saya Zul Zarizi. Bah!